warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari kami para pejuang toga. Tada! Untuk para pejuang COVID-19 yang selalu stay dengan seragam APD-nya, sehat selalu ya, kami masih berdoa dan merespon baik untuk dedikasi ke kakak-kakak semuanya. Juga buat teman-teman yang masih stay at home. Meskipun dari kalian yang gagal diet, tetap semangat dan jangan putus asa. Kami dari keluarga besar P4 IAIN Palu, untuk stay di rumah aja. Dan inilah yang ingin kami sampaikan. Oke guys, buat teman-temanku yang soleh-soleha, yang hafiz-hafiza, kita teh wajib bersyukur karena masih diberikan nikmat kesehatan aku dan masih diberikan kesempatan untuk tetap bisa beribadah. Meskipun kita masih imbau untuk stay di rumah aja. Untuk menyambut bulan suci yang penuh berkah ini, usahakan untuk tetap jaga kesehatannya, irit kuotanya. Dan jangan pernah lupa untuk sering mandi, tadar, biar dan bertawakal, serta kurangi untuk keluar dan kurangi ingat mantan karena mungkin saja dia bukan. Dan untuk teman-teman yang ada keperluan mendesak di luar rumah, usahakan untuk tetap selalu menjaga keselamatan kalian dalam berkendara, tetap pakai masker sensinya, serta ikuti himbauan yang ada, terus beribadah dan berdoa. So, buat adik-adikku yang tugasnya masih mentok di rumah, tentunya tetap semangat selalu. Kurangi main TikTok, mama muda. Sebanyak tadarus dan kakak-kakak doakan, semoga kalian lulus 100%. Meskipun dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, kita harus gembira karena bulan yang penuh rahmat ada depan kita. Walaupun mungkin Ramadan tahun ini sangat terasa berbeda karena sesuatu yang kita lakukan sekarang mungkin semuanya harus dari rumah. Tapi kita harus tetap berinisiatif untuk melakukan hal-hal positif setiap harinya. Rutinlah berjemur dan jangan takut hitam. COVID-19 ini tidak memandang warna kulit. Tetap lakukan hal yang bermanfaat untuk kita dan keluarga kita tercinta. Serta untuk agama dan negara plus 62 yang lucu dan imut ini. So, pesan singkat dari kami yang ada di rumah. Stay home and don't leave your home, okay? Meskipun teman-teman sudah mulai bosan dengan suasana rumah, don't burn home. Bersihkan dalam rumah kalian karena Islam mengajarkan kita, yaitu an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Sebab keinginan kita semua sama. Dan kekhawatiran kita juga sama. Yaitu semoga wabah ini bisa hilang dengan secepatnya. Mengarantinakan diri, oke, sih? Agar penyebaran wabah ini bisa berhenti dengan secepatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kami dari mahasiswa Tarbiyah Sekolah Payung 4. Dan inilah yang bisa kami sampaikan. Menyambut kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.